Halo guys, jadi di hari yang cerah ini kita mau beli jus buah paling enak se-Bekasi. Nah, penasaran nggak jus buahnya apa dan di mana? Yuk ikuti perjalanan maknya sehari ini sekeluarga untuk mencari jus buah paling enak se-Bekasi. Okay. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Terima kasih semuanya. Oke. Okay. Jadi kita di sini lagi jalan menuju tempatnya. Cuaca hari ini memang lagi panas banget ya guys, lihat aja nih. Sangat panas. Jadi hari ini kita cocok banget untuk minum jus buah. Setuju nggak guys? Nah, sambil kita menikmati pemandangan di kanan kiri nih, kita bisa melihat banyak banget pohon, udara segar banget ya. Jadi walaupun panas, udara itu masih bersih, segar, saking banyaknya pohon. Nah guys, perlu tahu nih ini di mana? Ini di kawasan Harapan Indah, dan di sini pohon-pohon di sekitaran Harapan Indah banyak banget dan masih terawat banget ya. Di sini juga kalau pagi tuh banyak banget ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga yang olahraga gitu. Bisa bersepeda, jalan pagi untuk menikmati perjalanannya. Begitu guys. Nah, kita jalannya pelan-pelan aja ya guys. Sambil menikmati pemandangan ini. Soalnya enak banget nih. Oke. Sabar ya guys untuk sampai ke sana. Dari rumah kita membutuhkan waktu sekitar 15 menit saja, jadi nggak terlalu jauh karena emang lokasi rumah ke kebun buah ini sangat dekat ya guys. Nah, kita jalan terus, ini bakal belok ke kiri. Buat teman-teman yang tahu jalan ini mungkin familiar dan pernah lewat dari sini, boleh nih singgah di kebun buah yang saya maksud. Pokoknya ini sangat recommended dan semuanya nggak bakal kecewa untuk beli jus buah di sini. Oke, perjalanan lanjut kembali. Oke, ini kita udah hampir sampai ya guys, tinggal belok kanan. Nah, ini tempatnya guys, terletak di kawasan Melo Harapan Indah. Pusat kuliner Harapan Indah. Ini yang jual sebenarnya belum datang soalnya. Jadi kita sambil keliling-keliling dulu ya, merhatiin tokonya. Kita lanjut nih masuk ke toko lagi. Di sini banyak juga dijual cemilan guys. Ada keripik, kerupuk, kayak gitu segala macam di sini tersedia ya. Jadi nggak usah bingung nih, di sini banyak makanan, banyak buah-buahan yang bisa dipilih untuk dibawa pulang. Nah, sambil berkeliling, saya mau beli nanas dulu sama semangka. Kebetulan cocok banget sama cuacanya yang panas ini. Jadi kan buah-buahan ini banyak mengandung air, pas banget nih sama cuacanya yang panas. Nah guys, kita cobain dulu ya. Ini nanas yang dibeli dari kebun buah. Jadi ini nanasnya non GMO ya. Jadi lebih jelasnya GMO itu, non GMO itu adalah bebas dari pestisida buatan. Jadi aman buat dikonsumsi keluarga, terutama buat anak kecil. Nah, jadi di sini si nanas ini nggak gatal sama sekali guys. Enak banget dan segar banget. Boleh dicobain deh kapan-kapan buat yang mau kesini itu nggak akan kecewa. Nah, kita balik lagi mau pesan jusnya. Nah, jusnya ini terima GoFood ya guys. Ada di GoFood, boleh dicek kebun buah jus. Nah, kita mau pesan jus buah durian nih hari ini, spesial buah durian. Dan harganya Rp35.000. Kita pesan pakai GoFood. Jadi ada diskonnya guys. Lumayan ya buat emak-emak. Nah, di sini juga banyak tersedia buah-buah lainnya guys. Ada nenas, ada sirsak, ada naga, ada mangga, ada juga buah bit. Buah bit nih, jarang banget ya guys dengar jus buah bit. Di sini tersedia guys, jadi cocok banget buat kesehatan ya.
Nah, di sini si masnya lagi nyiapin pesanan kita di sudiran tadi. Oke, kita tungguin dengan sabar ya guys. Wah, kelihatannya pasti enak banget nih guys. Siapa yang gak sabar buat nyobain coba? Maknya juga udah gak sabar nih. Udah kausan soalnya. Oke, nih jus buahnya udah selesai ya guys. Jadi kita mau coba dulu jus buahnya. Ayo kita coba dulu gimana nih rasanya. Jus buah durian ala kebun buah. Oke. Menarik banget ya guys, bikin ngiler buat yang kehausan. Mari kita coba guys. Oke. Wah, seger banget guys. Nyes banget. Cuacanya panas, terus minum jus buah itu rasanya komplit banget guys. Kayak obatnya si cuaca panas ini. Oke guys, jadi sekian video dari kita dulu. Terima kasih ya guys sudah ngikutin kita. Terima kasih untuk semuanya. Dadah.